diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Itu aja tentang kegiatan ini, Bang Saiful sebagai pengundang, karena beliau yang mengundang saya ketempatan, dan Mas Saiful mungkin bisa jelaskan siapa saja yang hadir dan lain-lain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi rame ya, Pak Gubernur ya. Jadi sebenarnya ini acara silaturahmi biasa ya. Ini acara yang sudah digagas bulan puasa sebenarnya. Awalnya itu buka puasa bersama dengan Pak Gubernur. Cuma kemudian ada pertimbangan yang dari Bapak Presiden tidak boleh kumpul-kumpul bulan puasa. Kemudian kita mau bikin halal bihalal di bulan Lebaran itu Pak Anies sedang ke luar negeri kalau nggak salah itu. Jadi kemudian tidak terjadi dan akhirnya baru sekarang ya bisa terlaksana. Ini acara juga sebenarnya silaturahmi biasa, tidak ada unsur-unsur yang lain, silaturahmi biasa, dan saya yang mengundang. Ini bukan Pak Anies, ini bukan perintah Pak Anies nih. Saya dan teman-teman yang beberapa ormas yang kemudian kumpul dan kemudian mengusulkan supaya ada silaturahmi pimpinan ormas tingkat DKI Jakarta dengan Bapak Gubernur. Jadi ini rumah saya juga nih Pak Gubernur, bukan rumahnya Pak Anies saja. Jadi ini karena rumah dinas, rumah kita semua, dan kita tadi Pak Anies di dalam juga sudah saya sampaikan tidak ada teriakan presiden dan lain sebagainya, sudah saya larang dan memang tidak ada arah ke sana. Dan tadi Pak Anies menyampaikan bahwa hanya ucapan terima kasih sebenarnya. Ucapan terima kasih bahwa selama 5 tahun ini kita sudah saling berkolaborasi, baik itu melalui apa namanya, termasuk kritik ya, termasuk kritik terhadap Pak Anies dan Anies batas itu sebenarnya. Mungkin itu sebenarnya. Oke, ya, cukup. Ada pertanyaan? Clear ya? Pak, cukup. Tadi di dalam kira-kira ngobrolinnya apa aja Pak? Itu tadi. Saya mereka menyampaikan apa yang sudah dikerjakan di Jakarta, apa yang mereka rasakan. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih atas kerja bersamanya selama ini, dan kita terus akan bersama-sama dan kita lihat 1 bulan ke depan untuk tuntas di Jakarta. Sesudah itu nanti saya sebagai warga Jakarta akan terus menjaga silaturahmi dengan seluruh pimpinan ormas seperti sekarang ini. Gitu, teman-teman. Berapa banyak Pak ormasnya, Pak? Ya. Tamunya tadi ada berapa banyak dan dari berapa ormas? Bang Saiful. Kita ngundangnya sebenarnya awalnya hanya berapa ya? 60. Kemudian ya banyak yang ya, komplain segala macam kenapa saya tidak diundang, akhirnya ada 68, kemudian bertambah lah ada berapa itu. Dan sebenarnya intinya tadi itu juga mendoakan Pak Anies untuk mengakhiri sebagai gubernur secara baik, kalau bahasa Islam itu husnul khotimah. Jadi Pak Anies ya berakhir secara husnul khotimah. Ya. Yuk. Udah itu. Terus harapannya ke depan? Udah cukup sampai situ, udah selesai. Ngobrol cuma itu aja. Gak ada lagi. Mau tanya-tanya juga gak ada lagi yang diomongin semuanya. Lagi, gak ada itu. Itu kan harus kita lihat datanya juga kan gitu loh. Saya kan nggak bisa ngobrol di sini hanya yang pasti yang kita rasakan ada misalnya ini tadi saya sampaikan ya mungkin Pak Anies ya, dari 23 janji itu misalnya bangun stadion, nah itu stadion sudah ada. Makanya tadi di dalam saya kasih Pak Anies kaos stadion, kaos jis Pak Anies ya, Jakarta International Stadium. Itu aja. Ya, cukup teman-teman sekalian. Enggak Pak Damien enggak ya, buat statement sedikit ya. Pak Damien. Yo, Pak Damien. Jadi intinya saya mewakili ormas di sini datang untuk silaturahmi dan berterima kasih kepada Pak Anies atas keberhasilannya memimpin DKI. Tentunya pada akhir jabatan ini ya tidak ada salahnya kita silaturahmi. Ya insya Allah barangkali ya ke depan kita akan mendukung bagaimana Pak Anies tenaganya bisa bermanfaat buat Indonesia ke depan. Itu aja, terima kasih. Berarti Pak Damien, berarti dukungan buat maju ke Pilpres itu Pak? Ya. Berarti dukungan buat maju ke Pilpres? Ya kalau saya sih siapa aja, warga kan, gak ada salahnya kan kita dukung.
Iya. Pak Damin mengatakan ormas. Iya, kan udah begitu. Kita kan hak kita kan gitu ya. Iya. Iya kan? Dari ormas mendukung ya. Saya, ormas saya mendukung kan? Nanti iya. Itu masalah masih lama, iya, itu enggak iya, usah diomongin. Tapi saya mungkin Jajaka Nusantara itu siap mendukung. Udah dari kemarin saya mendukung sebenarnya, bukan sekarang ya. Bukan hari ini, bukan ya. Terima kasih. Jadi begini, saudaraku sekalian. Ini ketua Aisyah DKI. Sekretaris Aisyah DKI Jakarta. Jadi saya merasakan perlu hadir dalam rangka mengucapkan terima kasih apa yang telah diberikan maju kotanya, bahagia warganya. Karena banyak yang telah dilakukan dalam rangka kebaikan untuk warga DKI Jakarta. Jadi pertemuan silaturahim ini memang digagas atas kemauan kita semua untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Anies karena akan mengakhiri daripada masa jabatannya sebagai ormas, tentunya bersyukur. Dan kalaupun ada persoalan lain, tapi ditangani secara baik dan benar, tidak dengan segala apapun, insya Allah kedepannya adalah untuk kebaikan kita semua, khususnya bagi warga Jakarta dan untuk Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan untuk maghriban di rumah dinas sore hari ini. Terima kasih. Saya akan segera masuk, ada acara lain. Tapi terima kasih, apresiasi teman-teman semuanya. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya akhiri pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.